para penonton sekalian, kelak tidak akan ada lagi kemacetan di pintu perlintasan kereta api batu tulis. Lantaran akan dibangun underpass. Awal pembangunan ditandai dengan syukuran dan doa bersama di gedung dinas yang sudah lapuk. Kelak gedung dinas akan diperbaiki karena akan ditempati sebagai mes para unsur proyek. Underpass sisi timur akan dimulai dari sini. Persiapan pembangunan underpass sejak lama dilakukan dengan melakukan pengukuran titik bor fill underpass. Yang ini pengambilan sampel tanah untuk mengetahui kedalaman bor fill yang akan ditanam kelak. Posisi underpass yang akan dibangun kelak di sisi utara rumah sinyal. Menurut keterangan, awal pembangunan akan dimulai pada bulan Februari 2023. Baiklah, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.